Silah camera ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Pengembara Kubis. Hari ini aku akan ceritakan kisah aku membawa pemuda Kristian untuk solat tarawih di masjid. Peristiwa ni berlaku pada tahun 2017 bulan Ramadan. Time tu aku dah lamalah tak host guna Couchsurfing ni, dalam 2-3 tahun juga. Antara sebabnya adalah aku baru kahwin dengan isteri aku, dan sebab yang terakhir adalah isteri aku ni dia bukanlah seorang pengembara macam aku ni. Kata dia, dia orang ni cuma nak ambil kesempatan terhadap kita. Jadi satu hari ni aku dapat request masuk daripada Couchsurfing. Bila aku buka mesej tu, ada orang nama Aaron Lin nak datang ke rumah aku, dan dia datang bersama isteri dan juga anak dia. Aku terus terima permintaan Aaron Lin ni. Sebabnya adalah pengembara yang berkeluarga ni selalunya dia orang ni memang power. Dan pada waktu tu aku cakap dekat isteri aku yang ada kawan aku yang pernah travel sekali nak datang dekat rumah. Padahal aku tak pernah jumpa pun si Mamat Aurelin ni. Hari yang dinantikan tiba dan Aurelin sampai dekat depan rumah aku. Isteri dia nama Jacqueline dan anak dia Leila, baru berumur 2 tahun. Leila? How do you find out the ferry time? The ferry time? Time tu dah dekat nak buka puasa, jadi aku ajak diorang pergi ke bazar Ramadan untuk beli hidangan berbuka dan juga makanan untuk diorang ni sekali lah. Dan dia tak cerewet, dia just ikut saja apa yang aku nak belikan untuk dia. Dan kita orang balik rumah dan berbuka puasa sekali. Yeah, so it has something. Ah, okay. So this is nasi ayam. Leila? Yeah, Leila? So, this one nasi ayam. Jadi selepas habis makan, dan aku pun cakap lah dekat Aurelie ni yang aku kena pergi semayang tarawih lah kejap. Dan tiba-tiba dia cakap waktu dekat Bangladesh, dia ikut host dia pergi semayang Jumaat. Dia memang suka perasaan berada di dalam masjid tu, dan dia akan rasa gembira kalau aku ajak dia solat tarawih dekat masjid pada malam ni. Perasaan aku time tu berbelah bahagi, nak bawa dia ataupun tak. Sebabnya orang bukan Islam tak boleh ikut kita sembahyang. Tapi permintaan dia ni macam lain sikit. Aku tak pernah mengalami situasi yang macam ni lah. Dan akhirnya aku setuju dan bawa dia ke masjid. Dan sebelum tu aku plan lah sikit. Aku bagi dia nama Islam iaitu Abu Hurairah, dan bagi dia baju Melayu aku untuk dia pakai. Dan aku cakap kalau ada siapa-siapa yang tanya dia, cakap yang dia ni baru masuk Islam. Leila? Leila? Jadi aku bawa dia dan juga kami duduk dekat saf yang paling belakang, saf yang berhampiran dengan saf kanak-kanak. Dan aku berdoa kepada Allah supaya semua ni berjalan lancar. Alhamdulillah, 4 rakaat solat isyak dan 8 rakaat solat tarawih berjaya kami habiskan. Aku tengok pergerakan dia tu agak kaku, agak keras. Mungkin hari ini dia sujud atas tikar sejadah tu untuk mengetahui lebih lagi pasal Islam. Aku berharap satu hari nanti dia akan sujud dengan kerelaan hatinya, dengan kalimah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami pun balik ke rumah dan ceritakanlah macam mana kami selamat menunaikan solat dekat masjid tadi. Dia memang berminat dengan negara-negara Islam ni. Kebanyakan pengembaraan dia memang ke tempat yang majoritinya Muslim. Jadi aku kongsikanlah sedikit sebanyak tentang Islam dan selebihnya hidayah Allah yang akan membawa dia ke agama Islam ini. Dan selepas 2 malam dia pun bergerak menuju ke pantai timur. Kata dia, dia nak pergi ke Kelantan dan juga Terengganu. Dan selepas beberapa minggu kemudian,
Hari Raya Aidilfitri menjelma dan aku masih teringat lagi dekat Aureline dan keluarga dia ni. Dan aku tanya dia, dia ada dekat mana, dan dia pun dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Sebabnya penerbangan dia keluar dari Malaysia hanyalah dalam beberapa hari lagi. Dan aku ajak dia untuk sambut Hari Raya dekat rumah family aku. Dan keluarga aku sangat gembira menerima Aureline dan keluarga dia. Walaupun dah lama tak dapat berita dari Aureline ni dan keluarga dia, aku harap satu hari nanti dia dan keluarga dia menerima hidayah Allah ni. Diharapkan dengan dakwah kecil aku ni dapat menginspirasi orang-orang Islam di luar sana untuk menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada orang-orang bukan Islam. Dapat memberi gambaran yang sebenar tentang keindahan Islam itu sendiri. Semoga Allah memberkati. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.